Assalamualaikum, selamat pagi. Ini di Pasar Hewan Pelehari. Kita coba mereview perlengkapan macam-macam nih. Nah, nanti kita tanya sama bapaknya, tanya-tanya ya. Siapa tahu teman-teman tertarik dan nggak usah pusing-pusing cari ke pasar, tinggal kunjungi di Pasar Hewan Sapi Pelehari dan langsung milih, datangi bapaknya saja. Asmane siapa, Pak? Bambang. Bapak Bambang, nah, penjual segala perlengkapan buat petani macam-macam ini. Ada arit, ada parang juga. Kalau parang itu berapa harganya itu? Parang yang ini. Nggih. 110, teman-teman. Ada yang murah, ada yang sampai harga 70 kan. Ada yang murah. Kalau yang ini, Pak, aritnya ini? Ini harganya 65. Ini 65-an. Nah. Oke, terus kalau yang arit ini, Pak, belum ada ganggangnya nih. Arit saleh itu harga 100. Yang mahal juga 100. Perang. Perang. Di sini ada kelentengan. Ini buat sapi atau kerbau nih bisa, teman-teman. Berapa ini balik satunya? 50. Kalau yang bulat ini? 50 juga, teman-teman. Sama. Nah, terus yang mana lagi yang belum? Ada garbu. Garbu serok ini. Berapa itu, Pak? Yang biru? Yang biru ini 30. 30. Yang hitam? Hitam 35. 35. Sisi 5.000 aja, teman-teman. Ya. Main nih, nanti bisa kalau mau cari datangi Pak Bambang langsung. Standby setiap hari Senin, pasar hewan buka, bapaknya juga buka. Kalau yang ini semuanya sama enggak harganya? Harganya masing-masing. Oh, masing-masing. Dari berapa sampai berapa, Pak? Dari 85 sampai 65. Oh ya, dari 85 sampai 60. Sampai 65, 60. Nanti nego aja sama bapaknya, teman-teman. Ini bagus-bagus aritnya. Insya Allah kualitasnya terjamin gimana ya? Pasti itu. Pasti terjamin. Pokoknya kalau ada komplain langsung aja bapaknya standby kok setiap hari Senin di sini. Bapak Bambang. Ini ada ungkal asahan berapa, balik? Masing-masing ada yang cerawe, ada yang 40.000. Dari 25 sampai 40.000. Nah, ada pokoknya yang KW, ada yang asli, teman-teman tinggal pilih aja nanti. Oke, tinggal pilih saja. Ini ada pisau juga kecil. Pisaunya berapa itu, Balik? 10 ribuan. 10 ribuan, teman-teman, murah aja ya, daripada pusing-pusing nanti cari ke pasar. Parang itu ada juga. Itu yang itu berapa, Balik, parangnya? Parang itu yang murah ini 35. Nah, 35 aja, teman-teman, bisa milih. Nah, selain ini alat pemotong, ada juga cangkul, teman-teman. Nah, itu cangkul, dodos sawit ya, ada gergaji, pemotong gergaji, ada ganggang untuk arit. Nah, siapa tahu di rumah aritnya ganggangnya rusak, di sini bisa beli. Harganya dari berapa sampai berapa ini, Pak? Oh, 10.000, 5.000, teman-teman, pilih aja nanti. Tergantung kalau dodosnya apa, Lek? Dodosnya itu 160. 160 besar ini dodosnya, teman-teman. Dodosnya besar. Cangkulnya ini, Pak, Lek? Cangkulnya itu ada yang 160, ada yang 75. Dari 75 sampai 160, teman-teman. Nah, ini gergajinya, Balik? Gergajinya 120 sampai 135. 125 sampai 135, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, saya rekomendasi buat teman-teman yang mencari peralatan buat motong-motong, buat tebas rumput di rumah, gergaji bolehlah. Buat bersih-bersih ini silakan pilih aja.
Nah, itu nah. Ini. Pak lagi pilih-pilih barang, Pak. Iya, Pak. Dipilih. Di sini ada juga pompa ini. Ada pompa. Pompa buat ban angin. Enggak tahu ini harganya, bapaknya lagi ke sana ini. Oke, pompa angin. Ini ada adik cilik ini. Bapaknya lagi cari-cari. Dari mana, Pak? Sampean, Pak? Oh, dari Saranghalang. Lagi cari. Ya, sampean bagus, Pak, ini, Pak, parangnya, Pak. Oke, bapaknya juga cari-cari, kebetulan nih ada pembeli. Jadi teman-teman bisa cari di sini buat peralatan potong memotong. Jadi di sini pasar hewan buka setiap hari Senin mulai pagi jam 7 itu sudah ada sampai jam 4 sore lah. Nah, dan Bapak Bambang ini jualan di sini di telapak sini seberangan sama pasar hewan ya. Nah, ini kondisi ininya. Nah, ini di rumah sini ya. Posisinya dan itu gerobak beliau. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja ya reviewnya untuk alat-alat potong punya Pak Bambang. Nanti teman-teman silakan berkunjung di sini dan membeli ariknya di sini ya. Jangan lupa subscribe dan like komen ya teman-teman, supaya semangat lagi bikin videonya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.